Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kursi mana kursi gini? Ambil. Kok bisa kurang? Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Wal hukmu in taghayyara ila suhulatin li'udhrin ma'a qiyamis sababi lil hukmil asliyi fa rukhsatun wajibatun wa mandubatun wa mubahatun wa khilaful awla ka'akli maitatin wa qasrin bisyartihi wa salamin wa fitri musafirin la yadurruhu sawmu wa illa fa'azimatun. Wal hukmu dan sebermula hukum itu, in taghayyara jika berubah ia hukum, berubah ila suhulatin kepada mudah, berubahnya itu li'udhrin karena uzur, ma'a qiyamis sababi lil hukmil asliyi bersama tegaknya sebab bagi hukum asal, fa rukhsatun maka ialah rukhsah. Dari segi suhulah dan suubahnya, dari segi mudah sulitnya, atau dari segi berubah atau tidaknya, itu hukum terbagi dua. Ada rukhsah, ada azimah. Rukhsah itu adalah apa rukhsah ya? Apa itu? Jadi ada beberapa ketentuan, beberapa poin, beberapa kriteria sesuatu bisa disebut rukhsah, atau ya definisinya ya, yaitu in taghayyara ila suhulatin li'udhrin ma'a qiyamis sababi
lil hukmil asli. Rukhsah itu adalah hukum yang berubah menjadi mudah. Berubahnya itu karena ada uzur dan sebab hukum asalnya masih ada. Jadi ada empat poin. Sesuatu itu bisa disebut rukhsah. Yang pertama, hukumnya berubah. Yang kedua, harus berubah menjadi lebih mudah. Yang ketiga, berubahnya itu karena ada uzur. Yang keempat, meskipun dia berubah, tapi sebab hukum asalnya masih tetap ada. Rukhsah itu ada lima. Ada yang wajibah, mandubah, mubaha, khilaful aula. Empat ya. Wajibah, mandubah, mubaha, khilaful aula. Oke, kita buat contoh. Contoh yang wajibah adalah aklul maitah. Apa hukum memakan bangkai? Hukumnya haram. Hukum asal memakan bangkai adalah haram. Lalu ketika seseorang dalam kondisi apa? Terpaksa, kalau saya tidak makan bangkai ini saya mati. Maka hukum memakan bangkai apa? Wajib. Oke, kita tengok. Kita ingin mengetahui apakah memakan bangkai ketika kondisi terpaksa darurat yang mana hukumnya wajib. Apakah hukum wajib bagi orang yang terpaksa memakan bangkai itu rukhsah apa tidak? Kita tengok. Pertama, adanya perubahan hukum. Ada perubahan hukum di sana? Ada. Asalnya apa? Haram. Berubah menjadi wajib. Berarti ada hukum yang berubah. Oke. Yang kedua, berubah menjadi mudah. Aslinya hukumnya haram. Berubah menjadi wajib. Berubah jadi mudah? Jadi mudah? Ya. Kenapa jadi mudah? Kalau haram itu apa? Tidak boleh? Tidak boleh kerjakan, harus? Kalau wajib? Dari mana sisi lebih mudahnya? Enggak, saya enggak mau makan bangkai. Enggak tahu kalau kalian. Saya enggak butuh makan bangkai. Enggak, saya kalaupun terdesak, saya enggak mau juga saya makan bangkai. Ketika berubah dari haram menjadi wajib, itu di sana tidak ada perubahan minas su'ubah ila suhulah. Tidak ada sebenarnya perubahan dari sulit menjadi mudah. Kenapa? Karena yang satu enggak boleh dikerjakan, yang satu enggak boleh ditinggalkan. Yang satu harus dikerjakan, yang satu harus ditinggalkan. Maka sebenarnya dari segi itu tidak ada perubahan minas su'ubah ila suhulah di kasus ini. Ya, lanjut. Tetapi
karena naluri manusia, karena fitrah manusia itu ingin mempertahankan hidupnya, ingin hifdzun nafas, ingin menjaga dirinya, maka dianggap meskipun aklul maitah ini wajib, dianggap dia lebih mudah daripada haram. Kenapa? Karena meskipun tidak dihukumi wajib, naluri manusia pasti ingin makan. Kenapa pasti ingin makan? Karena bukan pasti ingin makan ya, pasti dia makan. Kenapa dia pasti makan? Karena ingin hidup, tidak mau mati ya itu. Jadi aslinya tidak ada perubahan ini ya, tak ada perubahan ila suhulah maksudnya. Tapi karena yang makan bangkai dalam kondisi ini sesuai dengan tabiat manusia yang mau hidup, mau bertahan hidup, tidak mau mati, maka dianggaplah aklul maitah meskipun wajib itu hukumnya suhulah. Ada taghayyur minas su'ubah ila suhulah. Jadi kalau dari sini kita dapat faham, kalau ada orang yang bunuh diri, maka itu sudah rusak fitrah kemanusiaannya berarti. Bukan fitrahnya Yasin. Ya, jadi sudah rusak. Kok ada orang bunuh diri? Bodoh ya. Ya naluri ya. Kalau ada kalian, ada orang tiba-tiba datang bawa pisau mau dibunuhnya kalian. Pilihannya dua. Kalau kalian tidak melawan, kalian mati. Kalau kalian melawan, masih ada kemungkinan kalian hidup. Mana yang kalian pilih? Pasti melawan. Atau dua misalnya, tidak melawan mati, melawan mati. Apa yang kalian pilih? Pasti melawan. Karena melawan itu potensinya masih ada kalian bertahan. Melawan, karena melawan tidak sengaja membunuh orang yang membunuh, dosa yang mempertahankan hidupnya ini tidak. Tapi dihukum, itulah kacaunya hukum ini. Ada nih kasus katanya begal ya, dosa salah ya, anggaplah mungkin tetap akan ada konsekuensinya iya, tapi hukumannya atau dosanya tidak sama dengan orang yang membunuh, karena tujuan dia mempertahankan hidupnya. Itu naluri asli manusia ya, naluri ya, bukan manusia, semua makhluk hidup. Semua makhluk hidup, binatang pun gitu. Jadi kalau ada kalian, jangan ada ya. Ada orang yang mau bunuh diri, itu otaknya lebih parah daripada binatang. Itulah binatang yang enggak punya otak, punya ya, punya ya. Kan makan apa? Makan otak-otak adanya kan. Jadi otaknya tuh lebih tidak berguna daripada hewan. Ya. Oke. Terus ini, oke, sudah terpenuhi. Yang ketiga, berubahnya karena ada uzur. Uzur ini ada dua. Bisa bentuknya masyakoh, bisa bentuknya hajat. Ini uzur, ada uzur sini? Ada. Apa uzurnya? Ya kalau tidak makan dia mati. Ini ada uzur. Terus oke, terpenuhi. Yang terakhir, sebab hukum asalnya masih ada. Hukum asalnya haram. Kenapa haram? Karena? Ya, karena najis. Karena ayatnya. Karena doror, karena kotor, karena jijik, karena najis segala macam lah ya. Nah, ketika angkatlah misalnya dia apa khabas apa itu kotor ya, atau yang menjijikkan atau najis, ketika kondisi darurat kayak ayam chicken dia nih. Kalau saya saat ketika kondisinya darurat, bangkai tikus tuh bagaikan rendang saat hilang berarti ininya tidak, pasti masih ada. Maka hukum wajib bagi orang yang terdesak terpaksa memakan aklul maitah itu namanya rukhsah. Dia mau tanya kan?
Jadi orang yang dipaksa itu kayaknya dapat pahala, kayak dapat dosa juga. Tetapi dosanya itu tidak sama seperti orang yang berdosa yang bukan ini, bukan mukroh nih ya. Bukan mukroh ini nih. Ditusuknya saya tangkis. Enggak ditusuknya. Saya kan terpental ya. Pas terpental rupanya ke kepalanya kena besi mati. Dosa saya? Enggak lah. Kecuali kalau digini karena sambil pisaunya saya tusuk dia. Tusuk dia, tusuk. Artinya geram pula kan, wah, macam-macam jadi no, tusuk. Ini kan enggak, ini mempertahankan diri. Karena saya bertahan, mati dia. Silat lah misalnya, ditinju misalkan, ditangkis, patah tangannya, dosa? Enggak. Jadi kalau kalau perbuatannya itu sengaja, kan ini ada kalau mukroh beda. Kamu kalau enggak kamu bunuh dia, saya bunuh kamu. Ah itu beda tuh, beda. Ini dia bertahan. Kondisinya bukannya sama-sama terpaksa. Yang tadi itu terpaksa karena kondisi keadaan. Yang tadi terpaksa karena dorongan orang. Kalau karena dorongan orang jatuhlah dia. Tidak maksudnya. Bedalah. Kalau dipaksa orang berarti dia lebih mengutamakan dirinya dari orang lain. Kalau dia ingin dibunuh, lalu karena dia bertahan tanpa sengaja terbunuh orang itu, dia mempertahankan dirinya, bukan karena lebih mengutamakan dirinya daripada orang lain. Kau tidak sikri, kau tidak kamu bunuh tajri, saya bunuh kamu. Iyalah, dibunuh tajri. Berarti di sana zikri lebih mengutamakan diri zikri daripada tajri, itu salahnya. Kau ini tidak. Dibunuh, kita tangkis, nah itulah mental pisaunya, kena, mati. Ya. Salah apa saya? Saya bukan mau membunuh dia, kok saya ingin mempertahankan hidup saya. Dosa, salah, kenapa? Karena membunuh. Duh. Makanya kalau di Islam itu kan ada namanya sengaja, ada namanya khata, ada syibhul amdi, ada... itu sulit, itu apa nama itu ya, itu agak-agak sulit dalam menentukan ini apa namanya kasusnya yang mana, karena kalau dalam jinayat itu harus apa namanya kasusnya itu harus real. Kalau masih syubhat itu enggak bisa tuh dah kalau dalam jinayat. Kalian bercanda sama kawan kalian. Mati dia. Masa kalian sama dihukum sama orang pembunuh? Ya enggak lah. Kita bisa main-main apa? Main apa namanya? Pukul-pukulan pakai penggaris misalnya kan. Ya, sit kalah pukul. Atau apa namanya? Orang pakai botol noh. Tang gitu. Ada tuh main-main itu. Oke, galon kan. Pas dia menang, tang mati. Pas dia pukul sarafnya misalnya kan, bocor, mati. Itu beda lagi hukumnya itu. Udah sampai di bab jinayah. Nah, kalau belum sampai janganlah berhenti mondok dulu ya. Udah sampai. Sampai aja ya. Numpang bukan sampai, numpang lewat. Numpang lewat. Ibarat pergi ke suatu tempat ketika sedang tidur. Pernah sampai sana? Oh, lewat jam begini. Ada apa di sana? Enggak tahu. Ngapa tidur? Mabuk tidur. Enggak tidur saya saat enggak tahu. Ya sibuk muntah aja misalnya. Orang masyaallah pemandangan hadza min fadli rabbi. Saya pemabuk juga. Kalau saya pemabuk, kalau aroma mobilnya enggak enak, pemabuk saya itu. Tapi kalau aroma mobilnya cocok, itu sejauh apapun insya Allah. Mau gini-gini, mau apa, jalannya insya Allah aman. Tapi kalau aromanya apa? Enggak. Ya, mobil ke Munawaroh dah mual. Enggak bakat jadi orang kaya. Ya.
Paling hebat mobilnya, mobil pickup tu lah kan. Duduk di belakang. Makanya jangan terlalu maksa Allah. Kalian mau apa jadi orang kaya? Naik mobil aja kalian tak bakat. Gimana mau jadi orang kaya kalian? Nah, apa lagi nih? Ada lagi? Tidak ada? Wa mandu, tadi kan rukhsah ada macam-macam wajibah ini. Yang kedua wa mandubah, contoh mandubah di sini qasar. Qasar salat. Qasrus salah. Apa hukum mengqasar salat? Haram. Boleh zuhur salat 2 rakaat? Boleh. Ketika musafir, ketika dalam perjalanan, apa hukum mengqasar salat? Sunnah mandubah. Itu ada qaidnya ya, bisyartihi, karena tidak semua safar sunnah kita mengqasar salat, enggak. Ada syaratnya itu di fikih itu. Oke. Pertama, ada sana di sini perubahan hukum? Ada. Dari menjadi mandub. Berubahnya ila su'ubah apa ila suhulah? Ila suhulah. Mana berat, haram apa mandub? Haram. Kalau haram ini tidak boleh? Kalau ini? Boleh dikerjakan, boleh? Boleh ditinggalkan. Berarti ila suhulah. Li uzrin. Ada uzurnya? Ada. Apa uzur di sini? Ada masyakoh. Sebab hukum asalnya masih boleh? Masih ada? Masih ada. Apa sebab hukum asal enggak boleh salat qasar? Haram. Apa sebab hukum asalnya? Masuk waktu. Ketika sudah zawal syamsi, maka kita wajib salat zuhur secara sempurna 4 rakaat. Ketika safar ada zawal syamsi? Enggak ada. Bisa tak ada pula. Ketika musafir ada zawal syamsi? Ada lah. Ada. Maka hukum kesunahan solat qasar bagi musafir itu namanya rukhsah. Itu seterusnya. Terus salam. Apa salam tu? Pesanan. Ya, akad pesan memesan. Hukumnya apa? Haram. Hukum aslinya haram. Kenapa kok haram? Tak ada yang mau dibeli itu doh. Belum tak ada yang mau dibeli itu. Lalu berubah menjadi mubah. Ada berubah, iya. Ila suhulah, iya. Apa uzurnya di sana? Ada hajat. Karena kalau tidak, karena saking banyaknya, saking beragamnya kebutuhan manusia, tuntutan manusia, sehingga tidak cukup toko yang hanya sekecil itu, atau tidak terbayang pembeli maunya itu. Karena ada hajat, oke, dibolehkan. Terus sebab hukum asalnya ada? Ada. Karena ketika dibolehkan masih ada penyebab tidak boleh melakukan akad salam. Bendanya tidak ada di majelis akad. Terus berbuka bagi orang musafir itu hukumnya adalah khilaful aula. Kok khilaful aula? Ya la yadurruhu saumu. Wa fitri udah saya artikan nih. Belum ya. Wa fitri musafirin, dan seperti berbukanya orang yang musafir, la yadurruhu saumu, yang tidak memberi mudarat akannya musafir oleh puasa. Ketika ada orang melakukan safar ketika bulan Ramadan, lalu dia kuat aja sebenarnya berpuasa, lalu dia batalkan puasanya, maka hukum membatalkan puasa itu adalah khilaful aula. Karena kondisinya kalau la yadurhu shaumu, seharusnya dia lebih bagus berpuasa. Ada taghayyur? Ya, asalnya haram menjadi khilaful aula. Ila suhulah? Ya. Ada udzur? Apa udzurnya? Sebab hukum asalnya masih ada? Masih. Apa? Sebabnya adalah
masuk waktu atau tulu'ul fajri, terbit fajar. Wa illa, dan jika tidak berubah, atau berubah tidak kepada suhulah, atau berubah kepada suhulah tapi tidak karena uzur, atau karena uzur tapi tidak ada sebab hukum asalnya lagi, fa azimatun, maka ialah azimah. Jadi azimah itu ketika salah satu dari empat ini tidak terpenuhi. Ada aja enggak terpenuhi salah satu dari empat ini, itulah yang namanya azimah. Contohnya wajib solat subuh. Solat subuh wajib. Azimah rukhsah. Kenapa azimah? Karena tidak ada hukum yang berubah di sini, di situ. Berubah tapi menjadi lebih sulit. Contohnya hurmatul istiad. Ketika seseorang haji atau umroh, ihram, sedang ihram haji atau umroh, maka orang tersebut haram berburu. Hukum sebelum ihram apa? Berburu. Boleh. Berarti berubah dari boleh menjadi haram. Ada perubahan? Ada. Menjadi mudah? Maka namanya? Berubah menjadi mudah tapi tidak ada uzur. Contohnya orang sholat tanpa wudhu. Saya sholat zuhur bila wudhuin, sah sholatnya? Sah, karena wudhu saya yang duha tadi masih ada. Boleh kalau itu kasusnya, boleh. Hukum aslinya sholat tanpa wudhu, aslinya haram, berubah menjadi boleh. Ada berubah? Ya. Menjadi lebih mudah? Ya. Lebih mudah? Ya. Yang aslinya? Wajib harus berwudu, berubah menjadi tidak wajib berwudu. Karena ada uzur? Karena ada uzur? Tidak. Kan ada uzurnya itu. Nah, maka ini namanya azimah. Terus ma'a qiyami sababil hukmil asli. Ini contohnya perang. Dulu ketika perang, kalau satu lawan, dulu ketika perang tidak boleh umat Islam lari dari peperangan ketika 1:10. Umat Islam satu, perbandingannya nih, orang kufar itu 10, tidak boleh lari dari peperangan. Alasannya apa dulu tidak boleh? Karena masih sedikit umat Islam. Nah, sekarang hukum itu berubah, diperbolehkan lari dari peperangan kalau 1:10. Alasannya apa? Alasannya udah banyak umat Islam sekarang. Berubah hukumnya? Ya. Menjadi lebih mudah? Ya. Lebih mudah? Ya. Iya, aslinya enggak boleh kabur, berubah menjadi boleh karena ada uzur. Uzurnya apa? Iya, mak 1:10 cari mati lah, Ustaz. Hukum masalahnya ada? Enggak. Itu yang ada. Kok dulu 1:10 enggak boleh lari, Ustaz? Iya. 5 orang penakut tambah 5 orang penakut jadi 10 orang berani. 10 orang pemberani dikurangi 1 orang pemberani jadi 9 orang penakut. Makanya enggak boleh. Kalian di kamar mandi sendiri tidak berani. Ayo, kan saya. Jadi berdua. Jadi berani. Sesama berani berarti berdua. Kalau kabur satu. Yang tersisa ini 1 orang pemberani atau 1 orang penakut? Mesti penakut. Hari 2 orang mandi kan? Tiba-tiba kawannya lari ke kamar. Pasti satu lagi lari juga nih. Adanya. Ngapa-ngapa? Lupa ambil sabun. Katanya. Dikira ada setan.
Kok bisa takut ya? Kalian aja biasa belajar sampai jam setengah satu, jam satu enggak takut kalian dah. Jadi yang buat takut itu bukan malamnya, bukan tengah malamnya, tapi pikiran. Duh, kalau ada, duh kalau ada, merinding. Duh, merinding. Oh, ngapa jin mau ngomong? Ayolah. Itulah. Apa jin mau belajar sama saya? Ayo. Mau ganggu saya? Mau cocok macam-macam sama saya? Nah, sinilah, biar saya apakan, mau saya bunuh nanti. Dinampakkannya anda bercandanya. Ya. Oke, selesai. Rukso azimah. Ada yang mau tanya kan? Ah, bah. Iya. Cuman ulama khilaf apakah rukhsah azimah ini masuk ke taklifi atau wad'i. Itu bacalah di kitab Mutawalat. Di sana ulama khilaf. Ini dimasukkan ke mana nih sebenarnya nih? Apakah dia ke taklifi atau ke wad'i? Di Mutawalat di sini. Ini kan kitab kecil nih. Apalah nih. Beli kita kitab, kalau mau mudah memahami, kita kitab kontemporer kita beli ya, perbandingan. Ini lumayan sulit. Bukan lumayan ya, memang sulit ini kitabnya. Belilah kitab kayak Jam Jawami. Biar sekalian hancur otaknya kan. Atau yang mudah aja, yang mudah dibaca maksudnya. Belinya susah juga tuh. Al-Fiqhul Usul Fiqhil Islam. Punya Wahbah Zuhaili atau usul fikih yang kalian itu, bukan kalian ini semester 3 itu. Abdul Khalaf itu bahasanya mudah. Bahasa mudah dan tapi itu yang simple itu ya. Usul fikih Islam itulah, usul fikih Islam milik Wahbah Zuhaili. Milik itu. Atau yang besar, yang kecil aja lah. Yang kecil nak terbaca sama kalian tu. Itu beli. Itu bagus. Harganya bagus juga. Tapi tak, dua jilid. Dua jilid. Darul Fikir. Ini Musan. Musan kitab siapa itu? Putra apa putri ya? Usul Fikih. Wahab Zaili. Terbitan Darul Hadis. Mana kan ada? Nampak cari yang murah-murah. Itu terbitan lokal. Mana ada terbitan lokal? Ada terbitan lokal dalam kurung yang paling murah saat katanya. Ya jadilah, yang penting punya kan. Enggak apa-apa. Oke, ada lagi? Tidak ada. Jam berapa dah? Enggak ada jam kalian ya. Wadalilu ma yumkinu tawassulu bisahihin nadhri fihi ila matlubin khabariyin.